Salam, salam damai sejahtera buat kita. Selamat datang, welcome di channel Adilulus. Pada video tutorial kali ini, saya akan berbagi cara mencetak daftar hadir pada AMBK 2021. Ya, kita buka dulu Google Chrome-nya. Pada pencarian kita ketikkan AMBK Kemdikbud. Nah, kita klik link paling atasnya. Nah, teman-teman bisa login dengan akunnya masing-masing. Kemudian jangan lupa diisikan kodenya ya. Kalau huruf kecil ya kecil, kapital huruf kapital. Kalau sudah masuk, lalu kita klik tanda kecil ya, asesmen nasional. Kita klik cetak daftar hadir. Nah, Anda bisa klik untuk waktu ya. Nah, kemudian pada sekolah kami itu ada dua gelombang. Jadi kita klik misalkan gelombang satu ya. Diklik mata pelajarannya, kita pilih ya. Misalkan literasi, diklik, lalu diklik cetak. Nah, ini ya daftar hadir yang akan kita cetak. Seandainya ini mau disimpan, nyetaknya lain waktu, ya kita klik aja ini, cetak. Cetak, kemudian kita klik save. Jadi nanti kita mencetaknya tidak harus online ya. Jadi kita sudah menyimpannya dulu. Nah, ini dikasih nama misalkan absen. Simulasi ya. Literasi. Misalkan saya simpan di sini ya, di dokumen ya, save. Kemudian kita back lagi. Klik asesmennya daftar hadir, kok upload, sorry.
jangan di-upload ya. Kita klik cetak daftar hadir, kemudian ini kita klik nanti seterusnya ya. Anda bisa cetak satu persatu, misalkan gelombang 2 mata pelajaran, gelombang 2 mata pelajarannya misalkan numerasi, lalu cetak. Anda bisa melakukan langkah-langkah ini seperti yang tadi ya. Ini cetak lalu simpan. Jadi simpannya dalam bentuk file PDF. Jadi cukup mudah sekali cara mencetak daftar hadir. Ya, mudah-mudahan video tutorial ini sangat bermanfaat bagi Anda. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.